gimana, aman kan ya gerakan segitu aja ya? Aman dong. Aman. Oke, ini gimana nih perkembangan masuk ke usia 7 bulan? Alhamdulillah dari awal sih lancar ya. Cuma ibunya aja mungkin karena udah anak keempat, usia juga karena masih muda belia gini ya. Jadi cepet capek, lebih seneng leleh di rumah. Kalau nggak ada kegiatan di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Belanja males. Dan apa lagi? Oh, pokoknya dia kalau gitu yang mikir-mikir dia udah pasti muak, langsung muak. Mikir mau jalan ke kamar mandi, muak. Iya, mandi. Oh, kan. Jadi nyidamin. Tadi kamu mandi kan saya? Aku tadi nggak mandi. Tuh kan. Tapi nggak mandi aja cakep ya. Kalau saya nggak mandi, wah. Tapi nyangka nggak sih ini bakal hamil anak keempat? Karena ada artikel juga yang menyatakan katanya tak nyangka hamil anak keempat. Benar. Nah. Tadinya awalnya rencana pengen punya anak dua aja. Terus cuma galau kan. Indra kan tiga bersaudara tuh. Jadi kehamilan ketiga juga maju mundur, ya enggak ya, ya enggak ya gitu. Begitu tiga ya udah ya segini aja ya gitu. Cuma ini nih suka nyindir-nyindir nih. Kaki meja masa tiga sih, kaki meja itu empat tahu biar kuat apalah. Tiga kan agak jomplang gitu kan. Kalau empat sebenarnya gitu. Ibunya sih ya namanya jejet. Juga ibunya udah hamil, mesti melahirkan, nyusuin, ngurusin. Kan aduh udah tiga aja ya gitu. Ternyata ya emang suami lebih didengar doanya ya. Iya. Akhirnya anak keempat. Akhirnya empat. Tapi senang banget ya empat. Udah keluar ininya cewek cowoknya. Udah. Kemarin. Udah. 2SG. Surprise ternyata anaknya perempuan. Wow. Dan benar-benar surprise juga. Tadinya mau surprisein ibunya, jadi surprisein banyak orang. Kemarin itu hampir 50 orang tuh pilihannya cowok. Tamu-tamu yang datang juga enggak ada yang tahu ini anaknya cewek apa cowok. 6 orang yang pilih cewek. Gitu. Oh, ternyata prediksinya salah ya. Salah, mengejutkan. Surprise buat bapaknya juga. Terus gimana tuh tamu-tamu kemarin pas lagi acara baby shower? Udah ke 6 bulan udah mulai oke. Okay. Udah mulai oke. Okay. Okay. Tapi kita juga punya ada videonya bagaimana keseruan di acara baby shower. Ya. Tadinya diundang. Oh, tadi diundang. Tapi kalian katanya lagi pergi naik karpet apa-apa gitu. Oh, iya, kita kan lagi di atas awan. Nanti kita bakal mengenal lebih jauh lagi tentang ruangan-ruangan yang ada di sini. Jangan kemana-mana pemirsa, followers, tetap di Polartis. Gak asik, unfollow aja.